Selamat tengah malam kepada semua para pendengar di 897 FM. Kita akan teruskan kisah pada tengah malam ini. Awal tadi anda dengar sedikit lagu ataupun suara yang seolah-olah sedang menyanyi. Suara yang seolah-olah sedang menyanyi. Ini yang terjadi kepada seorang pendengar yang menceritakan kisah yang berlaku pada tahun 2011. Kejadian yang mana beliau dan seorang lagi rakannya terkena gangguan. Masalahnya, gangguan ini berlaku di satu tempat yang memang tidak pernah kita boleh fikirkan ia kemungkinan boleh berlaku. Kiriman yang diceritakan berlaku pada tahun 2011, kiriman daripada Akmal dan sahabatnya yang bernama Zul. Mereka berdua katanya di sini, saya telah pun pergi dengan teman saya backpacking, Casey. Akmal menceritakan kisah yang terjadi. Beliau backpacking, berlaku pengalaman ini di Terengganu. Waktu itu saya dengan teman memang tidak ada tempat untuk kami menginap. Kami telah pun backpacking berjalan. Perjalanan yang memang jauh. Dan akan tetapi, ada satu ketika kami telah pun memasuki sebuah, boleh dikatakan ini macam satu surau yang kecil dekat kawasan, sebuah kawasan di Terengganu. Waktu itu kami mengikut jemaah yang sedang menunaikan solat yang terakhir untuk hari itu. Itu merupakan solat Isyak. Pendengar Ria 897 FM, selepas solat, imam membaca doa, kita pun ramai-ramai duduk. Dan apa yang berlaku, saya dengan teman berada dekat luar kawasan surau selepas itu. Kami duduk, kami makan roti yang kami beli awal tadi, kata Akmal. Tengah duduk, datang Tok Imam. Tok Imam tanya, "Awak ni dari mana? Saya tak pernah nampak pun awak dekat sini. Awak orang luar ke? Ataupun baru duduk sini?" Akmal kata, saya menjawab, "Oh, kami berdua ni musafir, cik. Kami bukan daerah sini. Kami berdua," kata Akmal, "berasal dari Singapura. Jalan jelajah, jalan kaki saja je nak tengok tempat-tempat di Terengganu ni." "Oh, dari Singapura. Malam ni tidur dekat mana?" tanya Tok Imam tu. "Kami belum ada tempat, cik. Selalunya kalau backpacking, memang kadang-kadang tidur dekat hotel, motel. Tapi malam ni macam tak jumpa pula." "Eh, jadi malam ni tak ada tempat tidur lah?" "Macam gitulah agaknya. Tengoklah, kita akan terus berjalan. Kalau ada mana-mana tempat restoran untuk berehat, kita duduklah sekejap." "Alah, sekarang kan senang nak cari restoran 24 jam. "Eh, tak apa. Nanti saya bercakap dengan Tok Penghulu. Saya tanya dengan dia, kalau mungkin awak nak bermalam dekat surau ni boleh. Tapi nanti je lah, saya tanyakan dulu, awak tunggu sekejap." Dan kata Akmal, saya dengan teman saya Zul memberitahu Tok Imam tu tak payah menyusahkan diri. Katanya tak kisah, dah beberapa kali pun mereka
membenarkan dan mengizinkan orang bermalam dekat dalam surau. Jadi pendengar di harapan 97 FM, dalam masa lebih kurang dalam 5-10 minit, Tok Imam datang. Tok Imam kata, "Alhamdulillah, saya dah cakap dengan Tok Imam, Tok Penghulu dah." Tok Penghulu kata, "Boleh, boleh. Asalkan ada syarat-syarat lah dipatuhi." Katanya, kalau nak bermalam dekat sini, dalam surau ni tutup aurat lah. Jangan pakai seluar pendek. Dan dekat dalam surau ni, satu lagi, kalau nak bermalam, katanya Tok Imam, jangan keluar masuk-keluar masuk. Takut nanti orang-orang mencurigakan, orang kampung nanti, yalah, tahu-tahu je lah. Saya pun diam dan senyum. Saya kata pada Tok Imam tu, "Terima kasih. Terima kasih Tok. Kami sebenarnya taklah nak bermalam dekat sini. Yalah, ini kan tempat orang." "Eh, tak kisah. Awak bermalam kat sini. Kalau besok pagi nak mandi, tandas kat belakang surau ni boleh gunakan untuk mandi. Ya?" "Eh, terima kasih lah Tok." Jadi, saya dengan teman saya pun rasa gembira lah Casey. Yalah, malam tu memang tak ada tempat kami nak bermalam. Sebab backpacking ni memang tak rancang. Kadang-kadang kalau kita berjalan, jalan, tak jumpa tempat yang kita nak cari. Kadang-kadang terpaksa bermalam dekat luar, Casey. Duduk je lah kat mana-mana. Kalau perlu pun berehat. Tapi entahlah, malam tu mungkin rezeki kita. Setelah jemaah dalam surau tu semua bersurai, dah pulang ke rumah masing-masing, Tok Imam yang terakhir. Tok Imam dan Tok Penghulu yang terakhir. Mereka salam. Katanya, "Kalau perlu apa-apa, datanglah kat rumah saya," kata Tok Penghulu Tok Imam. "Rumah kami tak jauh pun, ya." "Iyalah, terima kasih Tok . Baik sungguh, Casey. Hati Tok Imam dan Tok Penghulu di Terengganu ni memang baik sangat. Padahal kami ni orang luar. Datang dari Singapura, backpacking, tiba-tiba dapat pula dipelawa untuk bermalam dekat surau. Tok Imam sampai kata, kalau tak selesa dekat surau, boleh tidur kat rumah dia. Tak apa, tak payah. Terima kasih sudah." Saya, kata Akmal dengan teman saya, memang tidak ada niat nak menyusahkan orang. Tapi itulah, Tok Imam ni bersungguh-sungguh ke si. Sampai tanya dengan Tok Penghulu, kalau dia dah tanya, kita cakap tak nak, nanti kecil hati pula. Kita terpaksa teruskanlah. Jadi setelah jemaah semua pulang, Tok Imam, Tok Penghulu dah pulang, saya dengan teman pun duduklah satu sudut dekat dalam surau ni. Kami pun letakkan beg dekat dalam. Ya, kami hidupkan satu lampu saja dan kipas. Saya baring dengan teman saya. Yang kita rancanglah esok nak buat apa, nak pergi mana. Dipendekkan cerita, sedang saya dengan teman baring, inilah yang nak diceritakan tentang suara orang menyanyi. Lebih tepat lagi, suara seorang gadis, perempuan menyanyi kedengaran di tempat yang mana memang tidak terfikir benda ini boleh berlaku di tempat ini. Dalam surau. Jadi bila nak tidur, saya pun bangun. Saya tutup lampu. Anda bayangkan surau yang kecil dekat ruang solat ni, lampu tutup terus jadi gelap. Hanya kipas yang berputar dekat atas. Saya dengan teman dah mula nak tidur. Ini antara tempat paling selesa lah, Casey. Yang bukan hotel lah yang pernah kami tidur. Kalau tak dekat luar tu, kadang-kadang sekadar duduk dekat kerusi bangku untuk lelapkan mata saja. Tengah nak tidur ni, Casey, saya dengan teman saya Zul terdengar bunyi macam ada orang, seorang gadis, seorang perempuan sedang menyanyi.
Pendengar 897 FM, bila terdengar suara tangis, suara menyanyi, bukan tangisan, suara menyanyi itu, saya pun memandang ke arah Zul, Zul memandang ke arah saya dan kami beliakkan mata. Bunyi apa tu? Sebab kita tak sangka dan jangka suara ni boleh berada dalam surau. Dan pendengar Ria 897 FM, dalam surau ni pula, anda cuba bayangkan gambaran yang diberikan oleh Akmal. Surau ni misal katalah berbentuk dalamnya empat segi. Ya, berbentuk empat segi, square. Dekat satu sudut surau ni, sebelah kanan, ada satu sudut yang mana ia ditutup dengan langsih, kain langsih. Sudut ni dekat penjuru sebelah kanan adalah ruang solat untuk kaum wanita. Malam tu, ketika kami sedang nak tidur, dah tutup lampu, ruang solat untuk wanita tu, langsih tu masih dipasang. Jadi kita pun tak dapat lihat apa yang ada di sebalik langsih ruang solat kaum wanita. Pendengar Ria 897 FM, saya pada waktu itu, kata Akmal memandang ke arah Zul, Zul tengok saya, kami berdua macam tertanya-tanya dan terus terpandang ke arah tempat ruang solat jemaah wanita. Seolah-olah suara gurindam tu yang menyanyi macam seolah-olah suara ni datang daripada dalam ruang solat yang tertutup dengan langsir. Saya dengan teman saya memang takut nak pergi selak langsir, nak bersuara. Akhirnya saya bangun, saya buka suis lampu dan saya cuba baring. Suara yang kedengaran awal tadi langsung tidak lagi menjelma. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Kami pun pejamkan mata dan mula tidur. Yang pelik sangat-sangat ni, teman saya Zul dah masuk alam mimpi hanya dalam beberapa minit, mungkin terlampau penat. Saya pun penat, tapi tak boleh tidur malam tu. Tak boleh tidur, katanya di sini. Jadi, waktu tu, saya tengok Zul dah tidur, saya tak boleh tidur. Saya pun bangun keluar sekejap untuk isap sebatang rokok. Jadi, katanya Akmal, saya meninggalkan teman saya Zul dekat dalam untuk tidur, saya keluar ke sini. Saya ambil sebatang rokok, saya keluar daripada surau, berada dekat kawasan halaman surau. Ya, dekat luar kawasan surau, ada halaman, dekat halaman itulah saya berdiri dekat situ dan kemudian saya mula merokok. Saya tengok kiri, tengok kanan. Kawasan surau ni sekelilingnya tidak ada rumah orang. Ada sebatang jalan, kemudian sebelah kiri kanan semak samun, pokok-pokok. Agak jauh rumah orang daripada surau ni. Ini saya pun tengok pemandangan, saya mendongak ke langit, nampak bintang. Kawasan tu memang gelap, Kisi. Dekat surau ni pun, dekat luar, tidak ada lampu. Semua ditutup. Depan surau ni ada pagar. Pagar kayu tu pun ditutup. Tengah isap rokok, saya tengok kiri kanan. Tiba-tiba muncul sekali lagi suara yang menyeramkan tu. Saya toleh ke kiri, toleh ke kanan.
Bunyi apa tu? Pendengar Ria 897 FM, apabila saya tulis dan memerhatikan dekat hujung surau ni, di sebalik pagar tu ada sebatang pohon. Dekat belakang pohon, saya ternampak macam ada orang sedang berdiri. Orang, Casey. Kalau waktu malam, seseorang memakai putih, memang jelas. Bayangkan kawasan tu dah pitch dark. Dah memang gelap gelita. Tiba-tiba ada benda putih. Kita pasti akan ternampak. Saya nampak dengan jelas. Ada benda putih, seseorang sedang berdiri dekat situ. Saya pun matikan rokok, campak dalam tong sampah, naik atas balik. Teman saya masuk dalam, saya cari teman saya. Mana pergi Zul? Saya tengok kiri, tengok kanan, beg ada, orangnya tak ada. Takkan Zul pun keluar? Mana pergi? Saya cari. Zul tidak ada dalam surau. Zul? Zul, mana kau ah? Zul? Pendengar Ria 897. Zul menyaut. Zul berada dalam kawasan tempat solat wanita. Macam mana dia beralih dekat dalam tu, ditutup dengan langsir, saya tak tahu. Tapi bila masuk dalam tempat yang kami baring tadi tu, tidak kelihatan Zul dekat sana. Saya panggil, teriak. Kemungkinan dia baru terdengar, dia menyaut. Zul, kau kat mana? Dia pun bangun. Dia selak langsir. Macam mana aku boleh kat dalam sini ? Pendengar Misteri Jam 12. Malam tu kami tidur dengan lampu dalam surau terang benderang, Kisi. Semua lampu kita buka. Kita tidur dekat hujung sekali. Akhirnya sampailah sekitar jam 4:45 pagi, yang mana surau tu dibuka. Kami dikejutkan oleh Tok Imam. Tok Imam masuk 4:45. Selamat pagi Tok Imam. Dah. Bangunlah, pergi ambil wuduk kita nak solat subuh kejap lagi. Kisah itu pengalaman paling manis dalam hidup, yang mana kami dibenarkan oleh orang kampung, khususnya oleh Tok Imam dan penghulu kampung, untuk bermalam di surau, dan juga paling menyeramkan untuk saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jadi kembali pada kisah yang ingin saya kongsi sama ni. Tajuk cerita ni menarik sangat-sangat. Saya sedang mencari email, tiba-tiba ternampaklah tajuk cerita yang dikatakan bilik, bukan rumah, bilik sewa berhantu. Yang ini pula berlaku di Singapura, bilik sewa berhantu. Jadi apa yang berlaku, bukanlah dalam kisah ni tuan rumah ni ada memberitahu kepada penyewa ni, yang mana nak sewa bilik dalam rumah ni boleh, tapi katanya ada satu syarat yang mereka harus patuhi, dan sewa yang diberikan, ditawarkan memang murah. Kalau di Singapura buat masa ni kalau tak silap saya lah, sewa sebuah bilik dekat Singapura ni harganya lebih kurang dalam $700 hingga $800 $700 hingga $800 untuk satu bilik saja. Tak pasti bilik tu ada tandas ataupun tidak, rasanya tidak ya, bilik satu untuk sewa $800 sebulan. Jadi anda bayangkan, kiriman ni bila saya baca, nak sewa sebuah bilik ni harga yang ditawarkan $280.
Kalau $280 ni, ada yang menyewakan sebahagian dalam bilik, iaitu katil. Kadang-kadang dalam bilik tu dia ada letakkan mungkin 4 katil. Kalau nak sewa katil, $280, macam tu lah. Jadi ini ditawarkan satu bilik $280. Dan apa yang berlaku, ini bukan diletakkan sewa bilik ni seperti yang diceritakan di sini. Bukanlah dalam akhbar ke nak sewa, dimuatnaikkan di internet ke, tidak. Tuan rumah ni memberitahu tentang sewa rumahnya dari mulut ke mulut lah. Jadi mulut ke mulut sampai kepada saya. Ini pun saya tanya kepada beberapa orang teman secara terbuka dekat Facebook peribadi saya lah. Ada tak nak cari bilik dengan harga berpatutan untuk disewa? Yang datang balik semua harga dalam $700-800, yang mana memang lebih bajet saya, tak boleh. Kata beliau di sini. Jadi saya pun tunggulah tunggu. Sebabnya waktu tu pengirim kita yang bernama Amelina. Amelina ni tinggal bersama dengan kakaknya. Jadi beliau ni, saya dengan kakak selalu ada selisih faham. Dan oleh kerana saya tak naklah berterusan selisih faham dengan kakak saya, dengan abang ipar, dan juga ada anak saudara saya, anak buah saya ni, saya tekad nak cari rumah sewa, tetapi $800 tu memang dah tak boleh lagi lah. Saya nak cari yang kalau boleh, bajet saya nak belanja untuk sewa bilik dalam $500-$600. Jadi $800 over my budget, Casey. Entah macam mana, Casey, dalam masa seminggu saya dah post, saya ingatkan dah tak ada harapan lah. Memang harga tinggi kan? Memang dah tak ada harapan. Tiba-tiba ada seorang teman kata, kau cuba call makcik ni. Aku dengar dia nak sewakan bilik tapi harga dia murah tau. Don't know what's the catch. You call her and ask her. Jadi saya pun okey lah. Ni memang tak ada masalah untuk bertanya kan. Saya pun simpan nombor tu. Saya pergi kerja, balik kerja, gedebak-gedebuk. Akhirnya pada waktu malam, jam 10 suku malam, Casey. Saya ingat lagi. Kata Amelina, saya menelpon makcik ni tapi bukan dekat dalam rumah. Saya keluar rumah. Dan saya tak nak kakak saya dengarlah perbualan saya ni, sebab saya memang nak keluar daripada rumah tu. Ia pun bermula saya telefon makcik ni. Makcik ni pun jawab. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Gaya ke? Ya, saya. Alhamdulillah. Cik Gaya minta maaf. Saya dapat nombor ni daripada kawan saya. Kawan saya cakap Cik Gaya ni ada sewakan bilik ya. Ini adalah dialog yang ditulis . Ah ya, ada. Oh, berapa sewa Cik Gaya ? Oh, sewa saya dalam bilik awak ni tinggal seorang ke? Sebab saya boleh sewakan bilik, tapi saya memang tak benarkan lelaki lah. Kalau awak ada pasangan suami isteri ataupun awak ada tunang ke, boyfriend ke, saya memang tak nak. Bilik ini untuk saya sewa untuk orang perempuan aja. Oh, memang saya tinggal seorang. Kebetulan saya memang tak tinggal dengan pasangan pun. Kata Amelina kepada Cik Gaya, makcik yang nak sewakan biliknya ni. Kalau gitu alhamdulillah. Makcik memang ada sewakan. Tapi sebelum makcik sempat cakap, saya tanya, cik minta maaf, boleh saya tahu tak berapa harga sewa? Oh, $280. Ah? Apa dia? 200. Cik, minta maaf. Ni sewa bilik ke, sewa katil ke, macam mana, cik? Sewa bilik tidur lah. Bilik tidur, ada katil, awak seorang tinggal dalam tu lah. $280? Cik, boleh kau saya confirm tak, cik? Boleh confirm. Kemudian, apa yang diceritakan dekat sini? Tak apa, awak besok datang, awak tengok dulu. Kalau awak berkenan dengan bilik ni, awak barulah sewa. Saya pun kata, okey cik, confirm. Makcik tu kata, jangan confirm dulu, awak datang sini dulu. Saya pun pergilah. Esok tu, saya selepas kerja, saya naik bas, kemudian pergi rumah makcik ni. Makcik ni tinggal dekat kawasan Marine Parade.
Ya, Cik Gaya tinggal dekat Marine Parade, sebuah estate yang agak lama. Naik atas, rumahnya tingkat 10. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap ya. Saya berdiri dekat koridor rumah Cik Gaya dekat Marine Parade. Sunyi ke sih? Macam tak ada orang pula. Cik Gaya pun buka pintu. Emelina ke ni? Ya cik, saya Emelina. Masuk. Saya pun masuk dalam. Tengok rumah makcik ni, sunyi. Sunyi sangat. Makcik ni macam tinggal seorang pula. Saya pun masuk dalam lah, saya tanya soalan yang orang akan tanya. Cik, apa khabar? Oh, baik. Makcik tinggal seorang ke sini? Seorang. Dulu ada jugalah kawan. Suami makcik dah meninggal pun dunia. Dah nak dekat 3 tahun dah. Sebab itulah makcik sewakan bilik ni. Ada juga sikit pendapatan. Makcik pun tak naklah sewa mahal-mahal. Tapi tak semua orang makcik nak sewakan. Makcik suruh orang tu datang dulu tengok. Mana yang makcik berkenan, makcik kata okeylah. Ada juga yang makcik reject. Sebab tak berkenan sangat dengan orang tu. Biadab dengan tua. Saya pun diam. Makcik ni masih lagi bercerita. Kemudian tengah berdiri ni, berdiri lama kesi. Dia berceloti-celoti. Nak dekat 10 minit kesi. Saya dah masuk dalam rumah ni 10 minit berdiri depan pintu. Mula dia bercakap. Kemudian, ya Allah, naik lupa pula. Makcik minta maaf lah. Makcik ni gini. Kalau ada kawan ni suka sangat bercakap. Ini makcik nak tunjukkan bilik kau ni. Jalan. Masuk bilik. Bilik saya ni tingkap tepinya koridor dekat luar. Menghadap koridor ke si. Kata ni bilik. Alhamdulillah cik, besar juga bilik dia eh. Sewa ni berapa cik? Sekali lagi. Kan mak cik dah cakap 280. Cik, boleh saya confirm tak cik? Saya nak lah cik. Alhamdulillah cik, ya Allah, terima kasih lah. Boleh. Bayar sekarang ke? Jangan dulu. Nanti kau dah tinggal sini, barang-barang dah tu, barulah kau mula bayar ya. Tapi mak cik ni terdiam. Tapi apa, cik? Kadang-kadang nanti kakak makcik ni suka datang kat sini. Yelah, datang sini. Tak kisah, cik. Saya tak kisah. Saya ni sewa je. Ini kan rumah makcik. Kalau kau tak kisah, baguslah. Saya pun balik, kata Melina. Saya dah pack barang-barang. Dalam hati saya, ya Allah, murahnya sewa. Rezeki aku. 2 hari sebelum berpindah, saya beritahu kakak yang saya dah nak pindah rumah. Kakak saya marah. Saya kata, kak, tak maulah kak. Dah bertahun saya duduk dalam rumah kakak. Kakak pun tak mahu lagi, anak-anak bujang ni pun dah membesar. Tak manis lah. Biar saya pindah. Alah, nanti saya jenguk-jenguk lah, kata saya pada kakak. Kakak memang tak kasih, saya tetap berdegil. Akhirnya saya pindah dekat rumah makcik Gaya di Marine Parade. Pendengar ya 897 FM. Pada mulanya semua nampak okey. Sewa murah. Cik Gaya pun selalu ada rumah. Yalah, maklumlah, tak kerja. Dah lanjut usia. Balik kerja nanti kadang-kadang saya beli makanan, saya belikan Cik Gaya sekali. Kami dah macam buddy dah. Macam kawan gitu. Dan Cik Gaya dia pun memang tak suka kalau bawa kawan lelaki datang rumah. Saya pula, kata Melina, pada waktu itu memang tak ada kawan lelaki pun. Ada pun kawan kerja ke si. Boyfriend pun tak ada waktu itu. Jadi tak ada masalah untuk saya. Sampaikan pada satu malam. Saya sedang duduk dalam bilik.
Saya tahu Cik Gayah tidak ada di rumah. Cik Gayah tak ada rumah, dia memang beritahu dia nak keluar. Tapi beberapa hari sebelum tu, dia beritahu saya, nanti kakak saya datang. Awak jangan terkejutlah. Kadang-kadang dia suka datang. Tak kisah Cik Gayah, tak kisahlah. Tak kisah betul, saya okey. Cik Gayah ni, Casey, saya tak tahu sebenarnya. Yang dia katakan kakak dia datang, kakak dia datang. Saya tak tahu kakak Cik Gayah ni sebenarnya dah meninggal dunia. Saya tak tahu, Casey. Cik Gayah pun tak beritahu. Jadi saya dekat dalam bilik, tiba-tiba dah habis makan kan dalam bilik tu. Saya tengah buat kerja pakai laptop. Saya nak keluar lah, nak buang sampah ni. Angkat plastik tu dengan cawan saya nak pergi dapur nak cuci sekali. Keluar, saya ternampak ada seorang wanita yang agak berusia tengah duduk dekat ruang tamu. Saya keluar ni, tolak pintu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Saya tengok makcik ni, saya eye contact ya, saya nak tengok makcik ni tengok saya lah. Kalau dia tengok saya senyum lah, cik, cik apa khabar? Itu mungkin kakak dia. Makcik ni tak layan pun tak apalah. Pergi dapur, saya buang sampah, cuci cawan. Sambil cuci dekat sinki air tu, kepala saya macam cuba jenguk tau. Cuba jenguk, kakak dia masih dekat depan tengah duduk. Saya pun letak cawan balik, cuci tangan, kemudian tutup pipe, lap sikit atas sinki tu, kasih kering. Saya jalan. Dalam hati ni, tak apalah, nanti aku akan bersuara lah. Aku akan cakap, "Cik, apa khabar?" Masuk dekat ruang tamu, kakak kepada makcik Gaya tidak kelihatan dekat ruang tamu. Mana pula? Kemungkinan kakaknya tu berada dalam bilik lah. Sebab dalam rumah ni, bilik tidurnya cuma ada dua pada waktu itu. Bilik tidur, ada dua bilik tidur. Satu yang saya sewa, satu lagi bilik Cik Gaya. Kemungkinan kakaknya dalam bilik. Kemungkinan. Saya pun dah tak indahkan lah, buat bodoh sudah. Masuk dalam bilik, tutup pintu. Pendengar ya 897. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun bangun, buka pintu bilik. Tadi aku dengar orang beri salam. Tergerak hati, saya pergi bilik Cik Gaya. Assalamualaikum, makcik. Makcik. Saya ketuk-ketuk pintu, tak ada orang jawab. Nak buka, tu bilik orang ke si? Saya pun tak naklah buka pintu. Pintu tu memang tertutup. Saya tengok dekat ruang tamu tak ada orang, dekat dapur tak ada orang. Tiba-tiba meremang bulu rumah saya, kata Melina. Tutup balik pintu. Tutup balik pintu, masuk dalam bilik, duduk dekat atas katil. Masih lagi terfikir, terbayang-bayang. Nampak tadi makcik, kakak Cik Gayah tengah duduk. Kemudian tengah duduk dalam bilik, selepas cuci cawan, dengar pula orang beri salam. Apa eh? Casey, akhirnya saya tidur. Besok, ternampak Cik Gayah tengah jemur baju, Casey, waktu pagi. Saya tak kerja keesokan hari. Cik Gayah, selamat pagi. Selamat pagi. Tu aku dah belikan sarapan tu. Kau makan eh? Cik Gaya buat susah je. Cik Gaya tengah jemur. Angkat baju, Cik Gaya nak saya tolong? Tak apa, tak payah. Cik Gaya semalam balik ke apa? Aku balik semalam. Lambat lah. Cik Gaya. Semalam saya nampak kakak Cik Gaya tau. Saya cuba nak bercakap dengan dia. Tiba-tiba dia dah masuk bilik dah. Pendengar Ria 897. Cik Gaya ni langsung tak nak sentuh tercakap tentang kakak dia. Tak ada macam, kakak saya memang gitu, tak suka layu, tak. Bercakap tentang kakak dia dengar, tapi dia tak reply.
Seorang tua ni tak reply eh. Dia tukar topik, dia cakap pasal benda lain lah. Saya pun pergi dapur, saya ambil tualah mandi, lepas mandi keluar toilet tu. Saya tengok sarapan, saya tanya Cik Gaya dah makan. Dah tadi aku dah makan, dah aku makan lah. Tengah duduk makan, saya tanya lagi. Dua kali saya cuba tanya, nak confirm. Ah, Cik Gaya ni, tadi saya cakap, saya nampak kakak Cik Gaya. Saya cuba nak bercakap dengan dia. Mula-mula keluar, nampak dekat ruang tamu. Lepas tu hilang. Mungkin dia masuk bilik Cik Gaya tak? Kakak mana dah balik? Cik Gaya diam. Ini, malam ni, aku nak keluar lagi eh. Ha, nanti aku, apa ni, apa-apa nanti aku beritahu kau lah. Saya rasa pelik pula. Dua kali aku cakap dengan makcik ni pasal kakak ni. Dua kali tak reply, dia tukar topik. Pendengar Ria 897 FM. Malam pun tiba, Kesi. Saya tengah duduk dekat dalam ruang tidur. Dekat bilik tidur katanya di sini. Duduk dekat atas katil. Saya pun bangun nak pergi dekat ruang tamu untuk tonton TV. Saya memang jarang keluar bilik sebab tu rumah orang. Saya pun keluar sekejap lah. Dekat ruang tamu tengah duduk, tukar saluran tengok TV. Tiba-tiba, saya terperasan dekat atas rak-rak TV ada satu foto frame. Saya menghampiri gambar tu dan kemudian saya mengangkat gambar yang ada di hadapan saya, pendengar Ria 897, katanya Emelina. Saya tengok gambar, ni macam gambar family photo lah, adik-beradik eh, gambar keluarga. Dalam gambar tu kelihatan, kalau tak silap sebab ini adalah gambar yang agak lama dahulu, Cik Rogaya, ada seorang wanita, kemungkinan tu kakak dia, dan ada seorang lelaki, kemungkinan tu abang dia ataupun adik lelaki, tak pasti. Tapi Cik Gaya tak pernah cakap pasal adik lelaki, dia selalu cakap pasal kakak dia, kakak dia, kakak dia, kakak dia. Dan ada dua warga yang berusia, kemungkinan ibu dan ayah kepada Cik Gaya. Oh, ni kakak dia. Sama ni, ni. Kemungkinan sama orang ni aku nampak tu hari. Dalam hati bercakap. Saya pun letak balik. Casey, saya kan dah cakap saya jarang sangat tengok TV dekat depan, jarang. Kalau ada pun, Cik Gaya dekat rumah. Saya akan duduk dekat ruang tamu waktu petang ke. Malam, selalu balik kerja dalam bilik duduk. Kemudian buat sedikit kerja dengan laptop. Tengok laptop. Entah malam tu saya keluar ke si nak tengok TV. Jadi nak tengok TV, saya duduk, dah on TV ni, saya tekan butang. Kemudian cari, mana remote ni? Mana remote? Saya buka laci kiri, laci kanan. Entah macam mana ke si. Saya ternampak ada death cert. Saya buka laci ni, ternampak ada satu surat kematian yang dicetak. Saya pun angkat. Rohana binti Idris meninggal dunia pada tarikh sekian-sekian. Siapa ni? Tutup baliklah. Tak jumpa remote, masuk bilik tidur. Besok pagi saya tanya, Cik Gaya, nama Cik Gaya penuh apa eh? Kenapa? Tak adalah, saya nak tahu je. Bapak Cik Gaya nama siapa? Saya nampak gambar tu. Oh, nama bapak makcik Idris. Apa Cik Gaya? Nama bapak makcik Idris. Nama kakak Cik Gaya? Rohana. Misteri Jam 12.
Baik, kisah ini datangnya daripada Encik Salih, ya. Encik Salih berkongsi kejadian yang mana beliau dengan isteri, pada waktu itu isteri saya sedang hamil berbadan dua, Casey, kata Encik Salih. Saya dengan isteri keluar pada waktu malam. Isteri saya ni sejak dia berbadan dua pada waktu itulah. Ini berlaku pada tahun lama ni, ya. Pada tahun 2002. Okey. Anak yang pertama, isteri saya ni suka ajak keluar malam, suka makan supper, Casey. Dia akan cakaplah, bang, saya terasa nak makan ni, saya terasa nak makan tu. Nasib baiklah dekat Singapura ni, malam-malam ni nak cari kedai makan pun senang. Jadi saya bawa lah isteri keluar, jalan sana, jalan sini. Dan ada satu ketika tu, kata Encik Salih, saya membawa isteri saya keluar makan pada hujung minggu, hari Sabtu malam. Dan selepas makan, sekitar jam 11 malam kalau tak silap, selepas kita makan malam tu, nak balik, saya pun pandulah kawas runda-runda ambil angin. Jadi, katanya Cik Salih di sini, kami telah pun lalu dekat kawasan belakang, kawasan masjid. Ini, masjid ini adalah tempat yang mana saya bertemu dengan isteri saya pada waktu itu. Jadi saya berjumpa dengan isteri saya pada satu acara yang mana ini merupakan acara anjuran masjid Umar Salma. Dan kebetulan bila kami makan tu, kami makan dekat Newton lah. Nak pulang ke rumah, dari Newton pergi ke rumah kami yang terletak di kawasan Yishun. Jadi saya pun ajak isteri ronda-ronda malam tu, jam 11 malam, keluar daripada kapak Newton, menuju, katanya di sini, menuju ke arah Yishun. Dan apa yang berlaku, bila sampai dekat kawasan Novena, saya tergerak hati untuk pandu pergi ke kawasan belakang masjid di Umar Salma, di mana tempat itulah saya pertama kali bertentangan mata dengan isteri saya. Alhamdulillah, Casey. Jadi saya pun nak surprisekan dia lah, tengah drive, tiba-tiba saya masuk daripada laluan belakang, iaitu di Police Academy lama, Casey. Ya, sekarang ni Old Police Academy lah, tapi waktu tu Police Academy ni masih belum lagi berpindah, masih di tempat yang lama, kata Encik Salih. Jadi saya nak surprisekan isteri tengah memandu pada waktu malam. Beginilah kisahnya. Tengah drive ni, turunkan tingkap lah kiri dengan kanan, kemudian masuk melalui jalan belakang. Isteri saya ni masih belum lagi perasan, eh. Katanya isteri saya masih belum lagi perasan yang saya ni nak bawa ke belakang masjid Umar Salma. Jadi tengah memandu masuk Old Academy ni, polis PA lama lah pada waktu itu, masih belum lagi berpindah. Jalan belakang, Casey, perlahan-lahan saya pandu, turunkan tingkap. Dan saya baru perasan, apa aku buat ni? Sebab saya masuk dekat kawasan, dekat belakang tu adalah tapak tanah perkuburan Cina yang dipanggil Bukit Brown. Isteri saya pula sedang hamil anak yang pertama. Niat di hati nak jadi sweet. Tak terfikir tentang hal itu, tiba-tiba isteri saya tanya, "Abang, abang bawa dekat mana ni, bang?" "Oh, tak adalah. Abang ingat kan nak surprisekan awak." "Abang, keluar bang, tak mau jalan sini bang," kata isteri saya dengan nada suara yang takut. Saya pula pada waktu itu saya kata, okey abang keluar. Tapi bila saya kata keluar tu, saya bukan keluar nak jalan exit, nak U-turn, tidak. Saya jalan, teruskan perjalanan, mati-mati nak jalan belakang, masuk kawasan Masjid Umar Salma. "Teruskan lagi, teruskan. Bang, cepat bang." "Sayang, kenapa dengan awak ni?" "Bang, keluar bang, tak nak jalan sini bang," kata isteri saya. Pendengar Ria 897 FM, isteri saya seolah-olah dalam keadaan takut. Lalu saya teruskan perjalanan. Berada dekat belakang masjid, akhirnya saya cakap dengan isteri, "Tak adalah, sebenarnya abang nak surprisekan awak. Awak tengok masjid ni, ingat tak?" Isteri pun tengok masjid, isteri tengok saya. "Abang, saya dah cakap dengan abang kan? Jalan bang, abang jalan bang, tolong bang keluar bang dari sini bang, cepat bang,"
Daripada nak sweet, terus saya hilang mood, Casey. Isteri marah. Pandu keluar, kemudian isteri kata, bang, pergi kedai sekejap, bang. Kedai minyak kejap boleh tak, bang? Saya pun masuklah ke kawasan Tua Payu, singgah ke kedai minyak Casey. Turun dari kenderaan, isteri saya terus buka pintu, masuk dalam kedai minyak. Saya pun tertanya-tanya, kenapa dengan isteri aku ni? Matikan enjin, saya pun ikut isteri masuk dalam. Sayang, you okay tak? Sayang, you okay? Minta maaf, sayang. Minta maaf. Abang isteri nak surprise kan you. Abang tak terfikirlah, sayang. Bang, abang tahu kan? Saya ni mengandung, bang. Anak pertama, abang jalan tebak macam tu. Minta maaf lah, sayang. Abang betul-betul tak perasan, sayang. Kenapa dengan awak ni? Okey, awak okey tak? Okey eh? Alhamdulillah saya okey, bang. Abang tahu tak tadi bila abang drive dekat belakang tu? Abang tahu apa tak? Apa dia? Abang tak nampak ke, bang? Dekat tepi saya, bang, ada benda tu, bang. Hah? Tepi kereta? Kereta? Ah, dia ikut, bang. Sebab tu saya cakap, bang, jalan, bang, keluar, bang, keluar. Abang boleh masuk lagi belakang masjid. Saya hanya diam dan mohon maaf pada isteri, kata Cik Salih. Saya tak tahulah, Casey, waktu tu apa yang saya fikirkan. Isteri saya ni hamil, boleh jalan dekat belakang Mount Pleasant untuk kononnya nak sweet, nak surprisekan isteri. Salah tempat, salah tempat. Sini ada satu pertanyaan daripada Kak Sabariah. Katanya di sini, Casey, selamat malam ya, ataupun selamat pagi lah Kak Sabariah. Mungkin, oh ini dikirimkan tadi, tadi sebab tu dia kata selamat malam . Selamat malam, Casey, selamat malam Kak Sabariah. Kakak nak bertanya ni, di kepada pendengar Ria yang sedang mendengar Misteri Jam 12, ada tak mereka, rumah mereka dikunjungi oleh seorang wanita ni, ketuk pintu rumah pada waktu malam minta segelas air? Kakak kena pada minggu lepas, Casey. Minggu lepas kakak memang jarang sekali dengar MJ 12 kalau suami tak ada rumah. Malam ni dengar, suami kakak dengar dengan kakak. Kalau suami bertugas, jangan harap nak dengar. Katanya Kak Sabariah. Minggu lepas ketika suami kakak tidak ada di rumah bertugas, kakak tak dengar MJ12, tengah dalam bilik, Casey. Ya, tengah baring nak masuk alam tidur. Tiba-tiba kakak dengar ada orang ketuk pintu. Dan waktu kejadian ini berlaku sekitar jam 10 lebih malam, Casey. Anak kakak dua orang, kedua-duanya dah tidur. Kakak pun bangun pergi ke ruang tamu, buka pintu. Ada seorang wanita ni depan pintu, Casey. Dia berpakaian macam dress panjang hitam. Kemudian kakak, ya, cari siapa? Dia cakap, boleh saya minta air? Saya haus, kata wanita ni. Dia kakak tu, kenapa dia minta air pula? Apa dia? Kakak macam salah dengar. Kakak katanya, apa dia? Boleh saya minta air? Saya haus. Dalam hati ni, nak aku tutup pintu ke atau nak ambilkan air? Jadi pada waktu tu, saya kata Kak Sabariah, entah macam mana, saya ada insting nak jaga anak-anak saya. Saya kata, minta maaf . Minta maaf lah banyak salah rumah . Kemudian wanita tu hanya diri dan tenung dan renung ke arah saya. Saya takut nak tengok matanya. Saya terus tutup pintu, kata Kak Sabariah. Dan saya masuk ke dalam bilik . Saya duduk dekat atas katil. Sampai ke saat ini, saya masih tertanya-tanya. Keesokan hari, saya telefon kakak ipar saya. Saya telefon ke adik-beradik saya. Saya tanya, ada tak benda ni berlaku? Mereka kata tak ada. Dan ini yang dialami oleh Kak Sabariah. Dan katanya kakak tinggal dekat kawasan, tak nak sebutlah kawasan mana . Mungkin pertanyaan ini benar, mungkin tidak . Nanti sebut pula, dah orang cemas. Ini semua hanya sekadar hiburan. Kakak nak bertanya, ada tak kunjungan orang, seorang wanita minta air? Tapi seram juga . Padahal minta air je tau. Anda bagaimana? Kalau malam-malam hari orang datang rumah, mungkin pukul 11 malam, pukul 10 malam macam Kak Sabariah ni, ketuk pintu, awak buka pintu. Tiba-tiba awak nampak ada seorang wanita dekat depan. Saya nak minta air boleh? Apa yang akan anda buat? Hello. Selamat
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Syahrul. Syahrul, panggilan dari mana Syahrul? Saya tengah membantu dengan petugas. Dan tadi kisah anda dengar, kisah awal tadi eh? Dengar. Meremang tak bulu rumah mendengar kisah. Ya. Itulah, nak katakan cerita tu macam pernah dengar dulu lah. Pernah ada orang ceritakan lah. Tapi tak tahu betul ke tak. Dan pengalaman anda tentang apa? Silakan. Ini cerita berlaku nak tak 10 tahun yang lalu lah. Dan saya masih kecil-kecil lagi lah. Kira-kan ni kisah abadi dengan kisah misteri lah. Sebelum ibu bapa saya bercerai, boleh dikatakan ada orang ketiga yang cemburu dengan mungkin dengan perkahwinan ibu bapa saya lah. Jadi apa yang dilakukan orang ketiga ni, kira-kan dia macam hantar sihir pada keluarga saya sendirilah. Sebab apa, bila waktu tu saya ingat lagi masih kecil, makcik saya datang ke rumah saya untuk menjenguk mak saya. Dia rasa kan dia masuk rumah saya tu, malam saya tu, dia macam rasa rumah ni bahang semacam. So dia pun macam kata, kenapa rumah macam bahang semacam eh? Kita pun masih kecil, kita tak tahu apa, kita pun tak cakap apa lah. Terus mak saya berbual, jenguk mak saya berbual. Terus dia masuk dalam bilik nak solat. Masa tu saya ingat lagi tengah hari masa nak buat solat zuhur. Dia duduk atas katil mak saya. Dia rasa kan kenapa je rumah macam atas katil tu berpasir. Jadi tu jadi timbul tanya-tanya, kenapa rumah ni bahang satu, waktu kenapa berpasir atas katil tu. Jadi ini benda berlarutan sampai nak, saya rasa setahun sebelum mak bapa saya bercerai. Jadi gangguan ni tiba, rumah saya pun macam huru-hara lah. Mak bapa saya, ayah dia bergaduh. Kita balik pun, saya dan abang-abang saya, adik saya pun, ayah dia bergaduh. Macam rumah kat tiba. Jadi kita pun tak nak, kita pun tak rasa lain macam lah. Bapak saya pun dah macam kata, kenapa tiba macam gini, keluarga kita macam gini. Jadi makcik saya pun cakap abang-abang saya lah, pujuk abang saya untuk jumpa pakar lah, untuk minta nasihat, bantuan apa. Jadi kita pun jumpa satu pakar ni lah, saya tak buat nama dia. Kita jumpa pakar ni, kita bertanyakan kenapa macam gini, apa macam kalau ini perbuatan orang ke. Dia pun cakap ini mungkin kemungkinan perbuatan orang. Sebab apa, tanda dia dah ada kat situ, berpasir, bahang macam. Dan gangguan ni datang kepada arwah atuk saya dulu. Berdekat kat rumah dia tu, saya ingat lagi arwah atuk saya cakap dengan makcik saya, dia tak dapat tidur tu. Nah, kat 3 malam dia tak dapat tidur sebab rasa rumah tu bahang. Jadi terus pun makcik saya pun panggil pakar tu datang ke rumah arwah atuk saya dekat Wampu untuk selimat rumah tu lah, tengok apa yang tak kena rumah tu. Pakar tu kata ada benda yang mungkin datang ke rumah arwah atuk saya dan mengganggu apa keteraman arwah atuk saya dengan arwah diri saya masuk ke rumah tu lah. Dia kata ada macam lembaga, ada lembaga di satu sudut rumah dia tu, apa perhatikan dia. So sampai waktu tu, sampai pakar tu terus tolong arwah atuk saya untuk mengalau tu benda. Dan alhamdulillah dah selesai, dan gangguan apa sihir kat rumah saya tu sampailah ibu bapa saya bercerai, sampailah sekarang saya paling lupakan lah sekarang. Sampai begitu sekali perpisahan . Ya, saya betul. Jadi terima kasih sudi berkongsi. Selamat memandu kepada anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada kiriman daripada seorang pengirim kita bernama Kak Ju. Katanya, Casey jangan sebut nama penuh, gunakan Kak Ju. Kakak adalah seorang tukang masak berkhidmat dengan seorang majikan yang menyajikan nasi campur. Tapi ini bukan berlaku di Singapura, ini berlaku di Malaysia. Saya tak nak sebut dekat kawasan manalah. Ya. Kata Kak Ju, kakak seorang tukang masak berkhidmat untuk seorang majikan. Dan kakak berhenti kerja dengan majikan kakak ni. Selepas kakak mendapat tahu, dia menggunakan kaedah untuk melariskan masakannya, iaitu pelaris, Casey. Pelaris.
Sebenarnya kakak tak tahu pun selama ni kakak masak dia gunakan pelari sebab dia membuat perkara ini secara tertutup dan tersembunyi daripada pengetahuan kakak. Biasalah Casey, manusia kata Kak Ju manusia ni semakin lama kita kenal, semakin tu dia ada kepercayaan terhadap kita, semakin tu dia akan tunjuk belang dia satu persatu. Kakak punya orang jenis yang no hanky-panky. Wrong is wrong, right is right. There's no in between, katanya Kak Ju. Wah, Kak Ju, kencang cakap butir eh. Jadi, kata Kak Ju, bila orang ni datang, bila kakak datang berkhidmat, dia macam sentiasa meletakkan dirinya lah sebagai seorang majikan, seorang bos, kakak pekerja, kakak faham, tak kisah. Tapi setelah beberapa bulan kakak berkhidmat dengan dia ni, yalah keterbatasan sebagai seorang majikan tu makin dilonggarkan Casey. Ya? Mula-mula dia panggil kakak Kak Ju, Kak Ju, Kak Ju, Kak Ju, kemudian dia panggil Ju, kemudian dia macam boleh gurau-gurau, dia nak tengok, dia ni dah macam mula-mula bila kerja dia very serious eh. Dia macam dia bos, kakak majikan, bos, majikan, sememangnya kakak boleh terimalah. Tapi bila dia dah semakin selesa dengan kakak, mulalah ada benda-benda yang dilakukan dan sampaikan dia pun memberitahu kakak tentang pelaris. Sampaikan dia ajar kakak, katanya Kak Ju, Kak Ju ni dah berkhidmat dengan saya lama. Saya pun dah anggap Kak Ju macam mak saya sendiri, kata lelaki ni . Jadi saya nak ajar Kak Ju satu benda. Ini adalah penting untuk setiap bisnes. Perniagaan tu mesti ada langkah-langkah tambahan untuk melariskan perniagaan. Jadi kakak pun dengarlah apa budak ni meripit nak cakap dengan aku ni. Jadi dia cakap, saya nak beritahu Kak Ju, saya ada menggunakan satu kaedah, pelaris nama dia. Kakak terdiam. Apa dia? Menggunakan pelaris. Sekarang saya nak ajar Kak Ju. Yalah, nanti waktu-waktu saya tak ada, Kak Ju bolehlah tolong pakaikan pelaris dekat gerai ni. Kau gunakan apa? Pelaris? Yalah, pelaris ni Kak Ju tak salah pun. Pelaris ni untuk kasih kedai ni orang nampak. Kalau tak, nanti orang tak perasan kedai makan kita. Macam mana nak berniaga? Kakak terdiam, Casey. Kemudian kakak cakap dengan dia, minta maaf, kakak tak nak dan tak berminat nak tahu. Dia terdiam, Casey, tersentak. Betul kakak tak nak tahu? Tak nak. Casey, seminggu kemudian kakak letak jawatan, tak nak lagi. Kakak cakap dengan dia, minta maaf, kakak dah tak boleh kerja sini lagi. Tapi kakak tak beritahulah kakak nak berhenti sebab dia gunakan pelaris. Kakak cuma cakap mak kakak dalam keadaan uzur tidak sihat, kakak nak jaga dia. Adik-beradik yang lain bekerja, jadi kakak rasa dah lah kakak nak jaga dia. Mati-mati tak nak kasih kakak berhenti. Yalah Casey, lauk-lauk dia semua kakak yang masak. Kakak rasa orang datang kedai makan ni bukan pasal pelaris. Kemungkinan lauk kakak yang sedap. Kemudian ada emotikon seorang senyum sambil menangis. Katanya Kak Ju, bracket angkat bakul sendiri. Tapi hakikatnya memang benar, Casey. Jadi akhirnya, kakak sebelum pergi, kakak tanya, kau ni pakai pelaris buat apa? Masak dengan betul. Kasih orang makan dengan sempurna. Masakan sedap, orang akan datang balik. Jadi dia pun cakap, kak, kalau saya tak pakai pelaris, susah kak orang nak tahu tentang kedai ni. Pendengar Ria 897, saya tanya, kau ni pelaris kau buat apa ni? Tak apalah kak, kakak pun nak berhenti, saya pun tak perlu beritahu kakak. Sampai ke saat ini saya tak pasti apa yang digunakan, tapi dia cakap dia mengaku dia menggunakan pelaris. Terima kasih. Yang ini satu lagi kisah sebelum saya undurkan diri, datangnya daripada Nur Arifin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang diketengahkan
oleh seorang sahabat. Ini bukan pengalaman saya, pengalaman sahabat saya yang berbangsa Cina. Oh, okey. Katanya Nur Arifin, saya ada seorang kawan berbangsa Cina, tapi dia punya cakap Melayu KC lebih bagus daripada dia cakap Cina. Dia sendiri tak fasih berbahasa Mandarin. Sebabnya dari kecil dia bercampur dengan budak Melayu. Ya, dan sampailah dewasa ni saya masih berkawan dengan dia sampailah kami dah berumah tangga. Dia cakap Melayu tu macam air ya. Kadang-kadang saya tengok orang Melayu cakap Melayu pun tak macam dia. So, kembali pada kisah yang saya nak kongsi kawan saya bernama Timothy ya. Nama inilah teman saya ni. Timothy, if you are listening, sorry ya, I use your story. Jadi Timothy berkongsi pengalaman, katanya di sini ini berkenaan dengan atuk dia. Atuk dia yang dah meninggal dunia lah Atuk Timothy yang dah meninggal. Jadi orang Cina ni ada di antara mereka, mereka akan membawa abu ni pulang ke rumah lah, letak dalam dekat rumah dan dipanggil urn diletakkan untuk dijadikan sebagai satu peringatan lah, dan dia akan letak dekat kawasan untuk mereka sembahyang. Dan Timothy ni abu atuknya diletakkan di dalam rumah. Dipendekkan cerita, ini berlaku pada 2 minggu pertama setelah atuk Timothy ya meninggal dunia. Pada waktu itu kata Timothy dia masih lagi sekolah menengah. Dan apa yang berlaku, ibu dengan ayahnya kedua-duanya adalah ahli perniagaan, businessman dengan businesswoman. Dan kebetulan kejadian setelah 2 minggu, dalam lingkungan waktu 2 minggu tu, ibu dengan ayahnya terpaksa tinggalkan Singapura untuk keluar negara untuk urusan perniagaan bisnes lah. Dan Timothy ini adalah anak tunggal, ya, tak ada adik beradik, dia tinggal seorang. Dia tinggal di sebuah rumah banglo, Casey. Rumah dia besar, saya ingat lagi, saya pernah pergi ke rumah Timothy, orangnya baik, rendah diri. Dan mak bapak dia pun very nice people, tak sombong walaupun kaya ke macam mana. Tidak pernah pun saya tengok dia memandang hina rendah. Malah kawan-kawan Timothy semua dia sayang macam anaknya sendiri lah. Jadi bila mak bapak tak di rumah, saya ingat lagi saya pergi ke rumah Timothy lah. Ini apabila mak Timothy telefon saya, dia kata boleh tak you overnight dekat rumah aunty, temankan Timothy for few days. Katanya Timothy seorang nanti dekat rumah. Saya kata okey lah. Dan saya hanya bermalam dekat sana satu malam aje. Malam berikutnya mak tak kasih. Saya terpaksa balik kata di sini. Dan apa yang berlaku, Timothy ceritakan pengalaman yang menyeramkan ini bila dia sedang tidur dekat bilik tingkat 2, tiba-tiba dekat bawah televisyen menyala, Casey. Televisyen menyala. Yang menyeramkan pada waktu itu bila televisyen menyala, kedengaran sebuah lagu Cina yang lama tu, Casey. Lagu Cina lama ni suka didengari oleh Atuk Timothy. Atuk Timothy akan dengar lagu ni on repeat mode setiap hari, repeat mode. Dia akan dengar. Dan waktu tu Timothy ni terdengar bunyi televisyen menyala. Dan bila dia ke depan untuk tengok, jenguk daripada atas ke bawah, televisyen tu menyala tetapi tak ada rancangan, cuma kedengaran lagu yang atuknya suka dengar. Berkali-kali ulang-ulang. Dan kata Timothy waktu tu dia memang takut. Dan zaman dulu, Casey, mana ada handphone lah. Paling-paling pun kalau orang kaya ada pager, Casey. Jadi dia tak tahu siapa nak telefon. Dia hanya duduk dalam bilik. Satu malam dia kunci diri dalam bilik ketakutan. Dan satu malam tu dia dengar bunyi lagu yang atuknya suka dengar dalam rumah. Dan ini berlaku dalam masa lingkungan 2 minggu. Atuknya dah dibakar, abunya dibawa balik rumah. Dan bila ibu dan ayah kembali, Timothy memberitahulah mak bapaknya. Mak bapaknya memanggil seorang Tok Sami datang ke rumah lah untuk melakukan satu upacara. Rupa-rupanya apa yang berlaku ni, kata orang yang membersihkan rumah lah, abu ni kalau boleh sebelahnya putarkan lagu yang atuknya suka. Jadi mereka membeli sejenis kaset player yang kecil,
dan mereka akan mainkan, dan oleh kerana ia mengganggu ketenteraman orang yang dalam rumah, rumah Timothy, rumah tiga tingkat eh. Jadi tempat abu tu sekarang dah dialihkan naik ke tingkat tiga. Dekat tingkat tiga, satu bilik itu yang mana dekat dalam tu adalah abu datuknya dan adalah tempat sembahyang, ya, ditutup pintu supaya tak dengar. Dalam situ akan diputarkan lagu yang atuknya suka satu hari berkali-kali, repeat, repeat dan repeat. Nasib baiklah katanya saya tak ada ketika gangguan ini berlaku pada malam berikutnya. Saya hanya dapat temankan Timothy satu malam saja, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam.